Saya ingat saya nak pergi cuti lah, nak berehat. Tapi permintaan nak berjumpa ni begitu banyak. Satu hari dari pagi sampai malam saya jumpa dengan macam-macam orang. Penuntun ada, orang Melayu di Kadif ada, orang di Sarajevo. Sampai tak berhenti, pagi sampai malam ada saja event. Dia orang masih lagi anggap Malaysia sebagai negara contoh. Itu pandangan mereka. Dan mereka sebut juga dulu, bukan sekarang lah, dulu. Jadi contoh sudah tak jadi negara contoh. Tapi mereka amat meminati berkenaan dengan perkembangan di Malaysia ini. Mereka rasa menyatakan bahawa mereka tak kenal Perdana Menteri selain daripada saya. Masih lagi anggap saya sebagai Perdana Menteri.